Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ujar dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, Ujar, Unpam Mengajar. Saya Aditya Putri Pratiwi dari Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang akan menemani Sobat Ujar dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan, di mana pada pertemuan kali ini materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep dasar akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. So, stay tune ya! Sobat Ujar dimanapun berada, mata kuliah akuntansi perpajakan adalah salah satu mata kuliah spesial yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kenapa saya bilang spesial? Dilihat dari namanya saja, mata kuliah ini menggabungkan dua mata kuliah sekaligus, yaitu akuntansi dan perpajakan. Pertemuan pertama ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Ujar mengenai adanya dua laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas atau perusahaan. Nah, untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai apa saja dua laporan keuangan tersebut, mengapa harus disusun keduanya, dan apa yang membedakan keduanya, tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun, diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi dua, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka saatnya kita bersama.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi perpajakan merupakan penggabungan dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, akuntansi pajak merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan menyusun laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang juga merupakan wajib pajak membutuhkan dua jenis laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang dibahas dalam akuntansi perpajakan hanya berfokus pada laporan laba rugi sebagai salah satu jenis laporan keuangan yang menyediakan informasi terkait laba perusahaan guna pembayaran pajak. Dua laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, di mana yang membedakan keduanya hanya pada sisi peraturan yang menjadi dasar penyusunannya, di mana laporan keuangan komersial disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang biasa teman-teman kenal dengan PSAK. Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Laporan keuangan yang biasa dikenal ada di perusahaan adalah laporan keuangan komersial, di mana laporan keuangan ini digunakan untuk pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Oleh karena itu, konsep dasar penyusunannya harus mengikuti standar-standar yang berlaku secara umum. Sedangkan, laporan keuangan fiskal perlu disusun untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang, di mana konsep dasar laporan keuangan fiskal adalah laporan laba rugi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai apa sih fungsi dari akuntansi pajak. Fungsi dari akuntansi itu sendiri adalah menyediakan data kuantitatif yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu, selain harus memenuhi fungsi kuantitatif, akuntansi juga harus memenuhi fungsi kualitatif. Sedangkan, fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif tadi untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang. Jadi, angka-angka yang biasa teman-teman lihat dalam laporan keuangan itu adalah data kuantitatif ya. Nah, bagaimana caranya agar data kuantitatif dalam akuntansi perpajakan bisa memenuhi fungsi kualitatif juga nih teman-teman? Karena perusahaan juga membutuhkan dasar pengambilan keputusan dong dari akuntansi pajak itu sendiri. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk memenuhi fungsi kualitatif dari satu laporan keuangan, maka akuntansi pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus relevan antara data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan adanya kewajiban perpajakan yang timbul. Perusahaan yang juga merupakan wajib pajak akan sulit nih mengambil keputusan jika data kualitatif dalam laporan keuangan fiskal tidak matching atau tidak relevan. Yang kedua, dapat dimengerti. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dengan mudah dipahami baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus. Ketiga, memiliki daya uji. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi pajak harus mempunyai daya uji. Maksudnya adalah, perhitungan yang telah dilakukan oleh wajib pajak harus menghasilkan nilai yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah fiskus. Yang keempat, netral. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak maupun fiskus. Selanjutnya, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi pajak harus tepat waktu sesuai dengan tahun buku.
Dan yang terakhir, laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus lengkap. Tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan. Sekarang, kita akan membahas mengenai perbedaan secara teknis penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Teman-teman masih ingat, jika kita ingin menyusun laporan laba rugi secara akuntansi, kita mulai dari mana? Yes, benar. Yang pertama adalah pengumpulan bukti transaksi, kemudian input ke dalam jurnal, posting ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian jika diperlukan, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan, penyusunan laporan keuangan secara fiskal menggunakan teknis yang sama dengan penyusunan laporan keuangan komersial. Hanya saja, dalam proses penyusunan laporan keuangan fiskal, terdapat sebuah proses penyesuaian yang dinamakan dengan rekonsiliasi fiskal, guna menyesuaikan laporan laba rugi agar sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan. Selanjutnya, didapatkan laporan laba rugi fiskal yang akan dijadikan acuan dalam menghitung besarnya pajak terutang dan penyusunan SPT tahunan wajib pajak badan. Terlihat ya bedanya, akuntansi fiskal memasukkan proses rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengubah atau menyesuaikan prinsip-prinsip dalam akuntansi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip di dalam perpajakan. Kemudian, mungkin Sobat Ujar bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan laporan keuangan komersial saja untuk menghitung besarnya pajak terutang, iya kan? Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada perbedaan dasar penyusunan yang pastinya akan memunculkan perbedaan prinsip. Contoh perbedaan prinsip yang paling gampang adalah seperti ini. Dalam akuntansi atau di dalam perusahaan, seluruh uang perusahaan yang keluar akan dicatat sebagai apa? Sobat Ujar tahu nih pasti, yes, akan dicatat sebagai beban. Dan sebaliknya, seluruh uang masuk akan dicatat sebagai pendapatan. Tapi, di dalam perpajakan tidak demikian loh. Dalam perpajakan, ada biaya-biaya atau beban-beban yang tidak diperkenankan, diakui sebagai biaya, atau tidak boleh digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto. Di dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, kita juga mengenal adanya pembagian penghasilan ke dalam tiga kelompok penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, dan pajak penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, dari tiga kelompok penghasilan tersebut, hanya penghasilan yang merupakan objek pajak saja yang boleh diakui sebagai penghasilan, atau tidak seluruh penghasilan boleh diakui sebagai penghasilan dalam menyusun laporan laba rugi fiskal. Perbedaan prinsip pengakuan inilah yang kemudian menjadikan perusahaan sebagai wajib pajak wajib menyusun dua laporan keuangan setiap tahunnya untuk dua tujuan yang berbeda. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya, Pak E. Kata orang-orang, kalau habis divaksinasi, suka demam, kemerahan, bengkak di tangan. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi. Tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas.
Talasemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es, masih sedikit yang sudah terdeteksi. Sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar. Hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar. Tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Kamu sudah vaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5. Baik Sobat Ujar, setelah tadi bersama-sama kita pelajari materi terkait konsep akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, coba Sobat Ujar diskusikan pertanyaan berikut. Mengapa perusahaan atau wajib pajak harus menyusun 2 laporan keuangan dalam 1 tahun buku? Silakan didiskusikan ya. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya, Pak E. Kata orang-orang, kalau habis divaksinasi, suka demam,
kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi. Tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Talasemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembengkakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi,
Sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar. Hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar. Tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Kamu sudah vaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5. Sobat Ujar, demikian tadi materi terkait konsep dasar penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sebagai pertemuan awal dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Sobat Ujar harus sudah punya gambaran nih mengenai perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan dasar yang menjadi acuan penyusunannya memunculkan titik-titik perbedaan yang harus disesuaikan untuk mendapatkan angka laba atau angka rugi untuk tujuan perpajakan. Dalam hal ini adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dalam posisinya sebagai wajib pajak. Sedangkan untuk pengambilan keputusan, terutama keputusan keuangan, perusahaan tetap membutuhkan adanya laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum, mengingat penggunanya adalah pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Secara garis besar, kaitan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah bahwa dalam akuntansi komersial, suatu organisasi atau badan usaha dapat memperoleh suatu informasi mengenai keadaan yang telah terjadi pada suatu periode, khususnya terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, pihak manajemen akan mengambil atau merumuskan langkah-langkah strategis dengan berdasarkan data-data yang ada dalam laporan keuangan komersial terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk kemajuan usaha. Sedangkan, akuntansi perpajakan dapat dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan SPT atau surat pemberitahuan dan pertimbangan-pertimbangan penting terkait konsekuensi perpajakan terhadap kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan sebagai informasi kepada pihak administrasi perpajakan atau fiskus sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Perpajakan tidak mengatur secara teknis proses penyajian laporan keuangan, tetapi pengukuran dan penilaian atas suatu transaksi sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Dengan demikian, apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku secara umum, undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek kelaziman akuntansi. Oke Sobat Ujar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Ujar dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ujar.